Hey guys, kali ini gue bakal ngajarin kalian tutorial seru cara bikin laptop bag terlepas laptop. Stay tune. Pertama-tama, kalian butuh satu kain ukuran 1 meter. Foam jahit ukuran 1 meter. Resleting yang 50 cm. Gunting, benang, dan alat ukur. Pertama, ukur laptop kalian lebar kali panjang. Terus gunting kain kalian sesuai ukuran laptop kalian. Total kain yang harus kalian potong itu ada 4. Terus, potong atau gunting foam kalian sesuai dengan kain kalian. Total foam yang harus kalian potong itu ada 2 ya. Kasih titik ke kain kalian sejarak 7 cm. Tarik garis miring dari satu titik ke titik lainnya ya. Terus taruh kain kalian di atas foam kalian. Jangan lupa dipin biar nggak gerak-gerak. Terus dijahit deh, ngikutin garis yang udah kalian buat. Maaf ya guys, gak ada rekaman waktu gue ngejahit resletingnya. Terus tinggal jahit bagian kanan, kiri, sama bawah tas kalian. Selesai deh, sekarang kalian udah punya tas laptop buatan kalian sendiri. Gampang kan? Thanks for watching!